Staf ahli Kapolri disebut-sebut bantu Ferdi Sambo rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J. Siapakah dia? Staf ahli Kapolri berinisial FA disebut-sebut terlibat dalam rekayasa dan membantu ex-Kadip Propam Polri Ijen Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selain bersatu staf ahli Kapolri, FA disebut juga merupakan sahabat dekat dari Ijen Ferdi Sambo. Terkait itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman soal dugaan itu. 4 tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Ijen Ferdi Sambo menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan RR, Ferdi Sambo dan KM dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.